Mojojo, selamat siang. Welcome back to my channel again. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung channel ini untuk like, comment, dan share. Dan yang penting hidupkan loncengnya untuk update setiap hari video-video kita. Untuk hari ini kita berkunjung ke Jaki Interior. Nah, kita mau tanya-tanya proyek apa aja yang sedang dikerjakan dan proyek apa aja yang bisa dikerjakan di sini. Dan kita nanti mau lihat-lihat juga proyek yang sudah selesai ataupun mengenai cerita mereka bisa mendirikan Jaki Interior ini di sini. Oke, let's check it out. Selamat siang semua. Hari ini kita berkunjung ke Jaki Interior. Nah, di depan kita ini sudah ada beberapa proyek yang dikerjakan mereka. Ini salah satunya adalah lemari dapur. Sama ini juga begitu. Dan beberapa ada juga yang ini untuk styling gorengan juga ada. Sebelah sana itu juga ada untuk kanopi juga. Dan beberapa proyek nanti kita boleh tanya langsung proyek apa aja yang sedang dikerjakan dan apa aja yang bisa dikerjakan oleh Jaki Interior untuk kedepannya. Oke, let's check it out. Dan ini untuk proyek panggangannya, jadi kamu yang di luar sana ataupun warga Berastagi Kaban Jahe yang ingin panggangan seperti ini, nah boleh pesan juga di Jaki Interior. Nah, yang ini adalah proyek untuk gorengan. Jadi untuk yang pengusaha gorengan yang di luar sana yang mau pesan seperti ini, boleh langsung ke Jaki Interior. Nanti kita boleh cantumkan untuk nomor telepon ataupun di deskripsi nanti kita cantumkan untuk boleh tanya-tanya ataupun langsung pesan juga ataupun boleh datang langsung. Jaki Interior ini berada di Desa Guru Singa ataupun Komplek Residen Berastagi. Dan ini juga ada yang proyek lagi sedang dikerjakan. Ini adalah untuk meja seperti ini. Meja ini kerangkanya. Dan yang ini proyek kanopi. Jadi yang butuh kanopi juga boleh, mereka juga menghandle untuk kanopi. Nah, hari ini mereka ada mengenai proyek untuk styling dan finishing set kitchennya. Jadi kita boleh nanti untuk lihat melalui pengecatannya, Bang ya. Pengecatan ya. Oke, pengecatan sama ini untuk pasang rodanya juga. Jadi nanti kita mau lihat sampai tuntas. Thank you.
kesulitan untuk styling. Hari ini Jaki Interior lagi pengecatan untuk styling. Untuk styling ini penyelesaiannya selama 3 hari. Jadi kemungkinan besok atau lusa ya udah selesai. Ini bisa langsung cus penggunaan untuk goreng-menggoreng. Untuk bahan styling sendiri ini terbuat dari besi semua. Nanti di platnya itu adalah pakai lat ya, keliling. Oke, jadi terlihat rapi. Tutup pilat dari sini semua. Oke, jadi lebih terlihat indah. Oke, demikianlah kunjungan kita ke Jaki Interior. Semoga ini bermanfaat, dan yang ingin untuk memesan ataupun kunjungan ke sini boleh datang langsung ke komplek residen Desa Guru Singa, Beras Tagi. Boleh langsung tanya-tanya, mau order apapun boleh, jenis interior yang apapun juga ada di sini. Jadi tinggal kasih tahu saja untuk modelnya, jadi mereka langsung konsepkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan hidupkan loncengnya untuk update video-video kita setiap harinya. Oke, terima kasih.